Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, mesti dikasih pantun ini ya. Daun salam berpohon rapuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat sekali sesuai dengan nama sekolah kita. Semangat anak bangsa yang selalu semangat, tidak mengenal hujan, tidak mengenal panas, tetap sekolah ya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasagirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, terkhusus yang kita cintai bersama dan kita banggakan, Ibu Kepala Sekolah TK Semangat Anak Bangsa, Ibu Hajah Astrid Adiyati. Ada orangnya? Mohon berdiri biar. Selanjutnya, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan bersama, Ketua Yayasan Bapak Haji Budi Susatyo Heru. Terima kasih sudah hadir. Dan yang sama-sama kita hormati, Ibu Penilik UPP Kecamatan Pondok Gede, Ibu Hajah Dede Aliati SPD MM. Terima kasih Bunda sudah hadir. Dan Ibu Desi. Dan yang sama-sama kita hormati, Ibu yang punya wilayah, kalau kita gak diizinin gak bisa manggung di sini, Ibu RW, Ibu Nur Aini. Terima kasih mewakili Bapak. Hadirin para wali murid, para orang tua, anak-anakku sekalian yang kami cintai, terkhusus Kak Ios dan soundman kita yang sudah sedari pagi hadir. Dan mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu demi satu namanya, semoga tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para hadirin sekalian. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini, sedikit dinaungi awan yang hitam, mudah-mudahan hanya bergelayut dan tidak Allah turunkan rahmat yang berbentuk air ya, agar acara berjalan dengan lancar. Tentunya mari sama-sama kita membacakan doa bersama. Untuk yang muslim, mari sama-sama kita baca Fatihah. Dan untuk teman-teman yang lain, mohon menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ala hadihin ya wa kulinatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya, pada kesempatan pagi hari ini, acara pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan-sambutan, keempat penampilan para siswa dan siswi, kelima acara yang sama-sama kita nantikan, acara yang sakral menurut kami adalah prosesi wisuda siswa-siswi TK Semangat Anak Bangsa tingkat B. Enam penghargaan siswa berprestasi TKA dan TKB. Penampilan khusus dari beberapa siswa TKB. Penampilan dari orang tua siswa. Penampilan dari para guru. Sembilan, penampilan para guru dan para siswa. 10 penutup atau 2 penutup sekaligus nanti ramah tamah. Kita dengarkan sambutan dari kepala sekolah kepada beliau Ibu Hajah Astrid Adiyati. Waktu sepenuhnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tapi suara mama papa tenggelam. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih semuanya. Salam sejahtera untuk kita. Baik, yang terhormat
Bapak Ketua Yayasan Semangat Anak Bangsa, Bapak Haji Budi Susatyo Heru beserta Ibu. Kemudian yang terhormat Ibu Penilik UPP Kecamatan Pondok Gede, Ibu Haji Dede Aliati SPDMM. Yang terhormat Ibu RW, Ibu Nurani, terima kasih sudah datang. Kemudian yang terhormat tamu-tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Bapak dan Ibu orang tua siswa serta anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Selamat pagi semuanya. Aduh hebat, semangat. Iya hebat, pinter. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita semua dapat berkumpul di acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Wah, panjang nih Bu pidatonya, sejam kayaknya. Bentar ya, Bu. Kemudian tak lupa salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari jalan jahiliyah menuju jalan kebenaran. Tamu undangan yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya sebagai kepala sekolah sekaligus mewakili seluruh guru Semangat Anak Bangsa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada hadirin semuanya telah berkenan hadir pada acara kita hari ini. Tak lupa kami memohon maaf apabila tutur kata kami atau perilaku kami yang kurang berkenan di hati dari awal acara hingga akhir nanti. Hadirin yang saya hormati, tahun ajaran 2018-2019 ini sudah kita lewati dengan penuh sukacita. Teman-teman senang apa sedih? Senang bersekolah di TK Semangat Anak Bangsa? Sungguh? Sungguh, iya Ibu, itu dari hati yang paling dalam. Insya Allah, alhamdulillah. Iya, kita sudah melewati tahun ajaran ini. Segala prestasi pun telah diukir. Semuanya itu sesuatu yang luar biasa bagi kita semua. Hal ini tidak terlepas dari peran serta Bapak dan Ibu orang tua siswa serta guru-guru semuanya. Kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah memberikan dengan ikhlas mencurahkan kasih sayang ilmunya kepada para siswa pada hari kemarin-kemarin ini, walaupun keadaan kondisi dari rumah ya tidak semua orang berbeda-beda pasti kondisinya ya, tapi alhamdulillah para guru SAB selalu datang ke sekolah dengan muka penuh senyum dan semangat. Betul Ibu? Miss? Betul. Semangat ya Miss? Iya, terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semua. Semoga jasa dan Bapak dan Ibu guru semua mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Generasi penerus bangsa. Generasi yang milenial katanya zaman sekarang sesuai dengan temanya. Baik, kemudian pada akhirnya saya juga akan mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Bapak Prasetyo Destianto, keluarga Bapak Joko Nugroho, keluarga Bapak Sri Limis Lusmianto, keluarga Bapak Lukman Saleh, keluarga Bapak Yudi Sugara, keluarga Bapak Gunato, serta para orang tua dan siswa yang telah memberikan dukungan moral, tenaga, serta dana agar acara kita pada hari ini dapat terwujud dan terlaksana dengan baik. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah memberikan kontribusinya dengan semangat dengan semangat luar biasa harus mewujudkan dan terlaksana pada kegiatan pada hari ini. Terus terang Ibu Penilik, Ibu Dede, ini sebenarnya di luar rencana kami untuk mendirikan kegiatan di sini. Memang tahun kemarin kami mendirikan juga kegiatan di sini, tapi tahun ini pihak sekolah mempunyai pikiran, mempunyai ide agar mengadakan kegiatan di dalam sekolah saja. Tapi karena orang tua siswa terus memberikan dukungan yang positif, memberikan semangat serta dana agar kegiatan ini dapat terwujud, jadi kami sangat berterima kasih atas kerjasamanya yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. Sungguh itu hal suatu yang luar biasa benar-benar bagi kami. Baik, akhir kata, dalam rangka menyambut bulan Ramadan, saya pribadi dan mewakili seluruh jajaran guru di TK Semangat Anak Bangsa mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita bisa. Kami mohonkan kepada Bapak Haji Budi Susatyo Heru. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pak Said. Ini masih pagi ya. Kita ulangi lagi yuk anak-anak, masih semangat yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat. Sekarang orang tuanya dong. Boleh dong. Ayo Bapak dan Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu, dan kemudian salam sejahtera buat kita semua yang hadir di sini. Saya Budi Susatyo sebagai Ketua Yayasan Anak Bangsa berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah berpartisipasi sehingga acara ini terbentuk. Seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah bahwa acara ini adalah berkat kontribusi Bapak dan Ibu sekalian. Saya sebagai wakil dari yayasan berterima kasih untuk itu semua. Dan saya bertitip pesan kepada anak-anakku semua. Anak-anakku sayang, ingat ya, nanti begitu kalian tampil, tampil dengan semangat. Itu menyenangkan Bapak dan Ibu sekalian. Oh iya, sebelum saya lupa, Ibu Dede, terima kasih atas kehadirannya. Sangat berarti bagi kami apabila wakil dari pemerintahan Ibu Dede, wakil Ibu Dede untuk hadir. Dan wakil dari lingkungan warga sini, Ibu, terima kasih. Dan semuanya, untuk bapak-bapaknya dan ibu-ibunya, Bapak dulu karena saya bapak-bapak. Saya juga titip pesan kepada Bapak dan Ibu sekalian, untuk anak-anaknya yang kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, segala pendidikan akhlak yang telah diajarkan oleh kami, diwakili oleh Bapak dan Ibu sekalian, hendaknya kelak dipertahankan dan dinaikkan ya, bisa diperbaiki, ditingkatkan, sehingga apa yang telah diajarkan di dalam pendidikan usia dini ini menjadi bekal Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak sekalian, hingga menjelang masa dewasanya nanti. Dan Bapak Ibu sebagai orang tua dari anak-anak sekalian akan menikmati kelak ketika anak-anaknya sudah berakhlak mulia seperti yang diajarkan oleh tuntunan agama yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu di miss-missnya sekolah, di sekolah di sini sekalian. Tanpa panjang lebar, karena saya tahu anak-anak biasanya sudah kepanasan ya, makanya saya akhiri di sini sambutan saya. Dan anak-anak semangat ya, semangat, semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Budi Susatyo Heru yang diberikan sambutan. Beliau juga sebagai terapis hipnoterapi di sekolah kami pun beliau bisa hadir. Hadirin, dari tadi tegang. Jumat full kita adakan pelajaran agama. Alhamdulillah.
Alhamdulillah Ibu Kepala Sekolah mempercayakan itu kepada saya. Dan ada lesnya juga untuk ikro-nya. Alhamdulillah sudah banyak yang berhasil. Ada yang sudah ke Al-Quran, yang sudah hatam ikro 6. Doakan semuanya mudah-mudahan, karena adalah agama tiang dalam kehidupan kita. Untuk itu kita tanamkan sejak dini anak-anak kita buat pendidikan agama masing-masing yang kita anut. Baiklah para hadirin, selanjutnya hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk dirigen kemakan kepada Ananda Rafifta Nugrahen. Kita semuanya yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan beserta jajarannya, terima kasih yang sebesar-besarnya selalu berkiprah di dunia pendidikan dunia lain ya Pak ya, dunia anak ini dunia lain yang serba unik gitu ya. Dan yang saya banggakan Bunda Asrid selalu semangat sampai semangatnya lari ya, dan tidak terlewati yang saya cintai, saya banggakan Dewan Guru, miss-missnya nih ya. Terima kasih atas kerjasamanya, atas semangatnya, atas jerih payahnya bagaimana membentuk karakter siswa-siswa kita. Alhamdulillah berkat beliau, tadi contohnya saja Ananda siapa Pak yang tadi baca doa? Muhammad Sidik Abdullah. Orang tuanya mana ya? Mana putranya? Waduh, bangga gak bun? Subhanallah ya. Bapaknya? Bapak bisa berdoa kayak tadi putranya? Pasti bisa, cuman kadang-kadang suka lupa kalau udah di atas panggung. Saya sendiri sama Pak lupa ya. Itu salah satunya. Bukan semata-mata gratisan Pak, Ibu, bahwa anak-anak kita mendapatkan semua itu. Perlu proses yang sangat panjang. Itu perjuangan bunda-bundanya semua yang ada di sekolah, juga termasuk bapak kita, Bapak Said ini, yang selalu dan selalu ceria memberikan aura positif bagi anak-anak kita. Terima kasih. Dan yang saya banggakan juga, saya selalu dari dinas pendidikan ini berusaha untuk menjalin kerjasama yang baik, menjalin benang merah yang selalu dan selalu signifikan bagaimana suatu satuan pendidikan ini berjalan prosesnya benar-benar di koridor yang ada, tidak melepaskan apa itu yang namanya standaritas. Insya Allah
anak bangsa ini selalu dan selalu berkiblat, bukan sholat saja Pak berkiblat itu, tapi dunia pendidikan pun ada kiblatnya, yaitu kurikulum. Kurikulum beserta aturan-aturan yang lain seperti permen dan sebagainya. Maaf Bun, bukan permen Yopi ya, bukan Yopi, Kopiko bukan. Tapi ternyata di pendidikan usia dini juga banyak macam-macam permennya. Yang saya banggakan juga rekan saya Bunda Desi yang selalu membantu di Dinas Pendidikan untuk seluruh peradministrasian yang ada di Kecamatan Pondok Gede ini. Insya Allah kami sekuat tenaga, sekemampuannya kami dinas selalu dan selalu memfasilitasi untuk Satuan Pendidikan. Dalam kesempatan ini tidak lupa juga semua yang keberhasilan anak bangsa ini, TK anak bangsa ini tidak luput dari semua orang tua murid yang ada di sini. Tepuk tangan untuk para orang tua murid. Disuruh tepuk tangan juga males ah. Coba tepuk tangannya mana orang tua muridnya? Yo, semangat. Nah, bagaimana anaknya mau semangat kalau papa mamahnya lemes? Pasti tadi kesini pagi-pagi belum sarapan ya Pak? Bapak masih ngantuk ya? Kalah sama putra yang selalu ceria ya. Saya aja yang udah sepuh, insya Allah ceria selalu. Amen. Ngaku sepuh kalau di sini Pak. Nah, semua ini berkat bantuan, sumbangsi, baik pikiran, tenaga para orang tua murid. Satuan pendidikan tidak akan maju, tidak akan berhasil tanpa bantuan orang tua murid. Untuk itu komite yang selalu membantu, yang selalu semangat, ketua komitenya si bunda yang cantik di sana, terima kasih. Mudah-mudahan membawa semangat juga untuk para orang tua murid yang lain, karena merupakan sumbangsi itu bukan berarti tadi Bu Astrid mengatakan dananya itu nomor satu ya. Tapi semangatnya ini memberikan dukungan bagi anak-anak kita. Terutama saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang mana telah menitipkan anak-anak kita di TK anak bangsa ini. Sementara bukan menitipkan helm ya Bun ya. Nah tentunya ada benang merah. Saya hanya berpesan dalam kesempatan ini selaku Dinas Pendidikan terutama di bidang anak usia dini. Tadi telah kita saksikan bagaimana anak-anak kita kemandiriannya. PD-nya aja udah apa nangis apa enggak di atas panggung. Saya salut dengan anak seperti itu, hafal semuanya. Kalau kita disuruh menghafal mungkin seminggu juga baru satu. Ya, tapi ya kalau anak-anak dengan pembiasaan-pembiasaan yang didapat di sekolah, insya Allah. Dan juga semua wilayah atau lingkungan di sini berkat Bu RW, Pak RW juga tentunya yang selalu mendukung. Jangan lelah, jangan capek untuk membantu di sini. Mudah-mudahan atas kepercayaannya ya Bu Asri ya, kepercayaannya masyarakat di sini selalu dan selalu menyekolahkan di TK kita, insya Allah. Nah, untuk itu tolong kepada para orang tua murid, apa yang telah didapat di anak-anak kita di sekolah di sini, ada pembiasaan-pembiasaan dengan 6 aspek perkembangan. 6 aspek perkembangan ini insya Allah anak-anak yang siap ke SD sudah melalui proses itu. Nah, bisa Bunda cek kalau ke rumah, kalau di rumah. Beda enggak sih kalau di sekolah itu setelah bermain dirapihin sendiri. Buka sepatu disimpan di tempatnya sendiri. Apakah di rumah seperti itu? Enggak. Kenapa sayang enggak? Mamanya cuek ya? Iya. Oh iya, waduh, mamanya cuek. Yang mana sih mamanya cantik? Oh iya, mamanya cuek ya Allah. Insya Allah besok tidak kok. Jadi mengingatkan Ananda kalau mau makan membaca doa. Sehabis makan membaca doa. Ikut prihatin ya sayang ya kalau mamanya cuek. Itu kejujuran di dalam hati anak kita ya. Artinya begini Bun, apa yang didapat di TK anak bangsa ini, contoh hal yang kecil saja, kalau mau makan dia berdoa dulu. Kalau bundanya tidak mengingatkan kembali, tidak ikut serta di dalam dunia anak itu, insya Allah akan lupa itu. Dari sini udah ada berapa surat Pak Ustadz Said? Kelompok B dapat berapa surat pendek? Surat pendeknya sudah sampai alam aja.
Berarti 6 ya? Enggak, maksudnya surat-surat pendek. Ya, ada berapa Anas, macam? Enam kali ya. Ya Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, udah kurang lebih 7. 7 ya. Itu kelompok B dapat 7. Nanti Bunda, yang dapat 7 itu jangan diabaikan, diulang kembali, diingatkan. Biasanya kalau dari TK sudah hafal 6 ayat pendek, 6 surat pendek, lepas saja dari sekolahan TK-nya, masuk SD. Orang tua pun tidak mengulang, mengingatkan kembali, melanjutkan apa yang telah dapat anak. Insya Allah Pak, SD kelas 2 aja udah hilang itu semuanya. Lupa apa yang di pembiasaan-pembiasaan di TK. Untuk itu, yuk kita sama-sama mengingatkan kembali kepada seluruh orang tua murid, yang mana anak sekarang sudah berjuang mendapatkan moralnya bagus, kognitifnya oke, motoriknya hebat. Walaupun kadangkala kalau anak usia dini itu yang paling hebat motorik, Pak. Semakin hebat motoriknya, semakin tidak diam di kelas. Kayak belatung nangka kalau kata Bunda Asrit mah, ya. Tapi itulah anak kita. Jadi setiap aspek perkembangannya pasti ada yang unggul. Nah, orang tualah yang akan selalu mengiring, mendampingi perkembangan-perkembangan anak sampai di usia anak melepas dewasa. Insya Allah. Untuk TK Anak Bangsa, terima kasih. Semangat Anak Bangsa dan selalu semangat. Saya kenal Bunda Asid sewaktu belum membuat TK di sini. Saya kembali ke sini, Bunda Asid sudah berdiri sendiri. Insya Allah, terima kasih, tetap semangat. Semua mis-misnya juga Pak Ustadz, jangan lelah, karena inilah dunia kita. Insya Allah ladangnya bukan di sini. Kalau Bunda Asrit punya sekian lalu membuat TK, kalau membuat kontrakan udah aduhai kan. Tapi tidak ke situ. Tidak, bukan kita berbicara masalah bisnisnya, tapi insya Allah ladang ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Walaupun tetap ibadah juga memakai budget ya. Pengen naik haji emang gratis, kecuali dapat undian kan, tetap aja pakai dana. Tapi insya Allah dengan ibadah pasti didapat semua itu. Semoga TK Semangat Anak Bangsa terus sukses, terus jangan kendor lagi, terutama mis-misnya ini, karena bukan semata mengajarnya yang bagus saja, tapi manajemennya, manajemen kelas. Kami selaku dinas pendidikan mengingatkan, insya Allah nanti saya akan datang juga, belum disupervisi Pak untuk semester ini, jadi belum sampai sejauh mana perkembangannya, insya Allah. Walaupun bulan puasa, tetap kami melaksanakan tugasnya. Tidak panjang lebar, walaupun udah luas tadi, cuma satu, nitip kepada para orang tua murid, anak kita akan dikembalikan ke pangkuan kita, diteruskan pembiasaan-pembiasaannya, apa yang telah didapat di TK Semangat Anak Bangsa. Semangat terus kepada bunda-bundanya, mis-misnya, Bunda Asid, jangan merasa lelah, terus berjuang. Juga kepada yayasan, terima kasih yang sebesar-besarnya. Terus minta bantuannya, karena suntikannya yang paling jitu dari yayasan. Tanpa suntikan itu pasti kita tertatih-tatih. Selamat, mudah-mudahan semuanya anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya nggak bisa speech ya, mendingan saya disuruh joget aja. Ya, Misa Street. Yang terhormat Bapak Budi Ketua Yayasan, Ibu Dede, Bu RW, serta Ibu Guru yang lain, sama orang tua siswa, hai, akhirnya ketemu semuanya di sini. Saya nggak akan berpanjang lebar. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, terutama miss-missnya yang masih tinggal. Kerja keras telah bergejolak kemarin. Saya berharap kedepannya TKSAB bisa jauh lebih baik. Untuk kepada kedua orang tua. Ya, terima kasih Pak Said. Bapak dan Ibu hadirin semuanya, pada kesempatan ini saya sebagai Kepala Sekolah TK Semangat Anak Bangsa akan memperkenalkan guru baru. Sebenarnya ada dua orang yang akan perkenalkan, saya perkenalkan, cuman yang satu lagi berhalangan karena anaknya sedang sakit. Tapi kemarin pada saat gladi resik mungkin sudah ketemu dengan mama-mama semua. Yang pertama itu dengan Miss Nadia, kemudian ini saya perkenalkan, silakan Ibu. Ya, ini dengan Ibu Rosmani yang sudah bergabung di memperkuat tim yang sudah ada. Jadi kita masuk ke SAB Squad ya Bu. Ya, kita punya julukan untuk guru-guru SAB Squad karena semua harus lincah, harus bersemangat. Ya, Ibu Rosmani yang akan kedepannya akan dipanggil Miss Ros. Iya, silakan Ibu perkenalkan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita nantikan acara yang sakral, prosesi wisuda TK B tahun ajaran 2018-2019. Wajah wisudawan wisudawati yang akan disematkan oleh kepala sekolah kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Hajah Adiyati, mohon untuk naik ke atas panggung. Mohon disambut lambaian tangan putra putri bunda. Mereka melambai dengan hati sukacita. Lahir di Bekasi 4 Oktober 2012, putra dari Bapak Ramadoni dan Ibu Lupita Gloria. Wisudawan selanjutnya, Muhammad Siddiq Amrullah, lahir di Jakarta 21 Februari 2013, putra dari Bapak Usman dan Ibu Emil Mawati. Wisudawan selanjutnya, Abdul Rahman Saqif, lahir di Jakarta 14 Januari 2013, putra dari Bapak Ratno dan Ibu Intan Permatasari. Wisudawan selanjutnya, Adrian Raja Mukut,
lahir di Tapanuli Utara, 8 Oktober 2012, putra dari Bapak Lumunda dan Ibu Megawati Ongkosunggu. Wisudawan selanjutnya, Muhammad Faris Arkan, lahir di Bekasi, 22 Maret 2013, putra dari Bapak Danu Prasetyo Putra dan Ibu Rosita. Wisudawan selanjutnya, Muhammad Iman Al-Ghifahri, lahir di Cianjur, 9 Desember 2012, putra dari Bapak Jeki Akda dan Ibu Harmi Neri. Wisudawan selanjutnya, Febrianto Erlangga, lahir di Jakarta, 23 Februari 2013, putra dari Bapak Enang Sugandi dan Ibu Tartini. Wisudawan selanjutnya, Muhammad Fauzi, lahir di Jakarta, 1 Maret 2013, putra dari Bapak Hussein dan Ibu Siti Fatwala. Wisudawan selanjutnya, Muhammad Ali Fikri, lahir di Bekasi, 31 Januari 2013, putra dari Bapak Lukman Saleh dan Ibu Nur Hayati. Wisudawan selanjutnya, Muhammad Ikram Alfat, lahir di Bekasi, 12 Juli 2013, putra dari Bapak A. Fahmi dan Ibu Peti Endah Hayati. Wisudawan selanjutnya, Kenzi Ataya Rizki, lahir di Jakarta, 18 Desember 2012, putra dari Bapak Tri Piyono dan Ibu Tita Lestari. Wisudawati Kikandria Sanon Ainaya, lahir di Jakarta, 8 April 2013, putri dari Bapak Prasetyo Destianto dan Ibu Emma Wulansari. Wisudawati selanjutnya, Rafifa Nugraheni, lahir di Jakarta, 25 Juni 2013, putri dari Bapak Joko Nugroho dan Ibu Winur Iyati.
Sudawati selanjutnya, Aurel Mei Lustiari, lahir di Blora 22 Mei 2013, putri dari Bapak Sri Lusmianto dan Ibu Kusrini. Sudawati selanjutnya, Kanza Laranya Indi Sugara, lahir di Jakarta 2 Desember 2012, putri dari Bapak Yudi Sugara dan Ibu Indah Noviarti. Sudawati selanjutnya, Cynthia Dwi Artika Ramadhani, lahir di Jakarta 17 Agustus 2012, putri dari Bapak Tri Wibowo dan Ibu Wulandari. Inilah para hadirin wisudawan-wisudawati kami, PKB PK Semangat Anak Bangsa Asuhan. Ya, terima kasih kepada Ibunda Hajah Dede yang telah ikut foto bersama. Selanjutnya, semua karena jasa kepada Bapak dan Ibu guru. Ya, aduh, Missnya jadi terenyuh. Terima kasih banyak anak-anakku semua. Momen sedih keluarin tisu kayaknya nih. Ini momen yang paling aduh, kayak sampai backsoundnya begitu pula lagi. Siapa itu? Batuk apa nangis, Mak? Gimana nih, air mata boleh keluar apa enggak ya? Boleh aja, Bu. Daripada ntar jadi jerawat. Anak-anakku semua, siswa-siswi TKB untuk tahun ajaran 2018-2019, selamat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, yaitu sekolah dasar. Pesan dari Miss-nya, Miss Astrid, Miss Wati, dan Miss Aca, juga Pak Said, agar teman-teman semua, anak-anakku
kalian. Kasih supportnya dong.
Guri, wahai penyejuk sanubari, gambaran sosok yang selalu bersemangat dan penuh ketulusan telah kau perjuangkan untuk putra-putri kami. Tak ada yang bisa kami berikan ha 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 ha
buat mama-mama yang belum tahu, kita bikin ini ada mainan, ada karpet, nanti buku-buku bacaan, katanya yang di sekolah sudah mulai ada yang rusak, ada yang apa, jadi kita beliin buku. Sama satu lagi, Imani, di sini ada tulisannya We Love You, ini simbolis ya, We Love You Pak Said, terus di belakangnya ada foto kita waktu di Kuntum. Mudah-mudahan nanti khususnya TKB kan udah nggak ada, bisa lihat di sini, dan mudah-mudahan ini ada selalu di dompet.